393 jamaah. Hari ini dari Mandailing Natal, dari Kota Medan sendiri, dari Serdang Bedagai, dan dari Tapanuli Tengah. Ada yang menunda keberangkatan nggak, Pak Kamil? Ada yang batal berangkat nggak? Kebetulan yang dari Tapanuli Tengah itu sebelum berangkat beberapa saat, Kemenaknya menyebut meninggal dunia. Dan karena itu istrinya pun menunda keberangkatan. Jadi ada dua orang ya, Pak? Iya, dan itu kita akan proses dilaporkan sesuai dengan protap yang memang ada di proses ini. Sejauh ini berjalan lancar, Pak, semua, Pak? Alhamdulillah, ya, semua berjalan lancar. Pemisahan juga sudah kita siapkan sampai dengan kloter-kloter yang selanjutnya. Jadi itu sangat bersyukur kita. Pak, ini ada dua yang batal tadi ya, Pak? Iya, yang meninggal. Meninggal. Yang dari meninggal, total berapa untuk kloter satu, Pak? 393. Ya. Pak, ini ada tes kehamilan katanya untuk para jemaah perempuan ini. Seperti apa nih, Pak? Jika kedapatan nanti ada yang hamil, apakah batal berangkat atau seperti apa, Pak? Itu protapnya seperti itu, tapi itu sudah dilakukan mulai dari daerah. Jadi bisa dipastikan di sini itu hanya tinggal protap, tidak ada lagi ya yang akan ketemu seperti itu. Pak, sudah dites PCR semua nih, Pak? Sudah, karena itu kebijakan Dinkes. Dinkes menetapkan itu di kabupaten kota. Hasil, sini Pak, tinggal tes kesehatan umum saja. Ya. Silakan Bu, silakan masuk. Minta tolong petugas polres apabila jemaah sudah semua turun, tolong cek and recheck semua di atas, jangan ada ketinggalan barang jemaah. Ya, masuk, Pak, Bu. Silakan.